Kampung Acehyan merupakan salah satu daerah yang terletak di negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Sebutan negeri di Malaysia sama dengan sebutan provinsi di Indonesia. Secara historis, Kampung Acehyan dibentuk oleh pendatang dari Aceh yang hijrah pada akhir abad ke-19 atau sekitar tahun 1870-an. Kampung Acehyan dibentuk oleh Tengku Muhammad Archan, seorang ulama yang berasal dari Ilebe, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Ada beberapa faktor orang-orang Aceh hijriah ke sana. Namun faktor paling penting ialah peristiwa peperangan Belanda ke atas kerajaan Aceh pada tahun 1873. Sejak tahun 1873, Belanda mengumumkan perang dengan Aceh. Sejak saat itu, perang gerilya meluas ke seluruh wilayah Aceh yang dipimpin oleh kalangan ulama. Perang di Aceh berlangsung sangat lama, sehingga banyak ulama yang wafat. Beberapa dari mereka termasuk Tengku Irjad bermusyawarah dan memutuskan untuk hijriah ke Semenanjung Malaysia untuk meneruskan perjuangan. Setibanya di sana, Tengku Muhammad Irjad bersama orang-orang Aceh lainnya memugar tanah dan membuka kebun lada, pala, cengkeh dan karet. Sebagian hasil dari perkebunan ini dibelikan senjata dan dikirimkan ke Aceh untuk membantu perang melawan Belanda. Bahkan mereka mendirikan sebuah pergerakan yang dinamai Gerakan Bersabahergam untuk membantu perang Aceh. Sebagian hasil perkebunan lainnya digunakan untuk membangun pondok madrasah dan pondok rangkang pengajian anak-anak di kampung dan masyarakat setempat. Tengku Irjad dikenal dengan gelar Tengku Balai karena ketinggian ilmunya, maka banyak murid dari seluruh Nusantara yang datang untuk menimba ilmu di sana, sehingga berkembang besar. Salah satu murid beliau dari Aceh ialah Tengku Haji Muhammad Hasan Kurgali dan Tengku Hasbawah Indrapuri. Selain itu, ulama lainnya yang datang ke Kampung Acehyan ialah Syekh Omar bin Auf atau dikenal dengan nama Tengku Cik Langu, Tengku Haji Musa atau Tengku Langsuro, Tengku Abdul Jalil dari Lamno dan Tengku Cik Lambu. Mereka bersama-sama membangun Kampung Acehyan Kedah. Setelah lama menetap di Kampung Acehyan Kedah, Tengku Muhammad Irjad pulang ke Aceh dan meninggal di Ilebe, Kabupaten Pidi. Beliau mewakafkan semua harta miliknya untuk masyarakat Kampung Acehyan Kedah. Sementara itu, Syekh Omar bin Auf yang juga salah seorang ulama yang menetap di sana meninggalkan beberapa orang anak. Mereka ialah Ahmad Hasbullah iaitu Abu Indrapuri, Muhammad Dahan iaitu Abu Dian, Abu Lam'u dan Abdul Hamid Tengku Anak Batik. Untuk saat sekarang, anak cucu mereka lah yang mengelola serta menjaga kebudayaan Aceh di Kampung Acehyan Kedah, Malaysia. Demikianlah liputan Info Warganet. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.